Hai guys, kembali lagi di YouTube channel aku di Si Cahyani Lari. So guys, welcome to the Kala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Nah, jadi video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Jadi aku bakal membahas kemaluan lagi nih, khususnya rambut kemaluan. Nah, jadi apa yang bakal aku bahas? Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa, kalau kalian itu baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa untuk subscribe channel aku dan share video ini ke teman-teman kalian semua, oke? Jadi langsung saja kita mulai. Nah guys, jadi di video kali ini aku bakal ngasih rekomendasi ke kalian bagi kalian yang sering atau sudah terbiasa untuk mencukur dari rambut kemaluan kalian. Nah, pasti kalian tuh bertanya-tanya nih bagi yang belum terbiasa gitu ya. Kak, emang boleh ya untuk mencukur rambut kemaluan? Sebenarnya boleh gitu ya. Itu tujuannya untuk merapikan, kemudian menjaga kebersihan supaya nggak ada kutu dari kemaluan gitu ya. Jadi sah-sah aja untuk mencukur rambut kemaluan kalian, tapi dengan menggunakan alat yang tepat. Jangan kalian salah pilih alat yang nantinya bisa menyebabkan iritasi pada vagina kalian, bahkan sampai luka gitu ya. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian rekomendasi aku alat yang bisa kalian gunakan untuk mencukur dari rambut kemaluan kalian, oke? Nah, rekomendasi produk pertama nih, yaitu kalian bisa pakai alat dengan silet gitu ya. Jadi ada siletnya, jadi tidak perlu kalian pegang silet. Jadi sini ada tampilan gambarnya seperti ini. Ini adalah Shaver Kimi. Jadi alat ini bisa mencukur daerah kemaluan kalian. Kalau nggak daerah kemaluan, bisa di daerah ketek kalian atau di daerah bulu-bulu halus yang ada di wajah kalian. Kalian bisa pakai ini, dan linknya kalian bisa cari aja di description box. Aku taruh linknya di sana. Untuk harga produk ini itu Rp80.000. Jadi ini lumayan ekspensif untuk seorang mahasiswa atau seorang siswa gitu ya. Karena ya hampir mendekati Rp100.000. Ini aku bukan di endorse, tapi aku rekomendasi ke kalian. Ini lo bisa dipakai gitu ya. Jadi untuk alat ini, dia alat ini pakai listrik, bukan pakai baterai. Dan dia itu sudah ada 3 mata pisau, jadi di sana bisa diganti-ganti gitu. Tinggal kalian arahin aja sesuai dengan tempat yang pengen kalian cukur, oke? Okay? Produk rekomendasi kedua dari aku nih guys, masih sama dengan silet, tapi siletnya itu bentukannya lebih kecil. Nah, jadi gambarnya seperti ini, dia itu ada kayak bergasnya, kemudian juga ada siletnya. Dan ini kayaknya aku rasa lebih gampang untuk dijangkau di daerah selangkangan gitu ya. Jadi kalian bisa lebih hati-hati, terus lebih gampang untuk menjangkau daerah yang susah dijangkau. Nah, ini juga tidak hanya bisa untuk mencukur daerah kemaluan kalian, dia itu bisa dipakai untuk mencukur alis, kemudian juga untuk mencukur nih yang punya kumis, punya bulu ketek gitu ya. Jadi bisa dipakai ini. Dan yang membedakan ini dengan yang tadi itu di bagian harganya nih guys. Nah, sekarang lagi promo dari Rp45.000 jadi Rp31.000-an. Ini bukan endorse, tapi ini aku rekomendasi ke kalian gitu ya. Ini loh tempat yang bisa kalian tuju untuk mencari alat cukur dari rambut kemaluan supaya tetap bersih dan tetap indah. Oke, silahkan diklik linknya. Rekomend produk terakhir dari aku nih guys, kalian bisa lihat gambarnya. Ini adalah alat cukur rambut tanpa menggunakan silet. Jadi kalian itu tidak perlu ngerasa takut luka ataupun takut iritasi, karena dia itu merontokkan rambut kalian dengan sinar LED. Jadi kayak ada sinar-sinar biru gitu yang bisa merontokkan rambut kalian, rambut di daerah kemaluan atau di daerah kumis kalian atau alis kalian atau ketek kalian gitu ya. Jadi ini nggak ada rasa sakitnya nih, kalian patut coba. Dan ini sudah terjual, aku cek di Shopee, 8 ribuan guys, dan ini berasal dari luar negeri. Kalian patut coba. Dan aku mau ngasih tau ke kalian, ini harganya dari 69.000 menjadi 38 ribuan. So guys, kalian patut banget untuk check out ini. Ini bukan endorse sekali lagi, ini adalah rekomendasi, mumpung ada diskon juga gitu ya. Jadi kalian buru-buru ke Shopee, kemudian klik check
out di produk ini. Linknya ada description box. Ini juga nggak sakit guys, jadi aman gitu ya. Kalau mau kenain ke sana, kenain ke sini, tetap aman, tidak ada luka gitu ya. Karena dia sistemnya yang berbeda. Ini aku kasih lihat dia gambarnya, bisa dipegang gitu ya. Jadi ini sangat aman untuk digunakan, apalagi kalian yang para remaja nih, mau belajar untuk gimana sih cukur rambut gitu ya. Rasanya cukur rambut tuh kalian bisa pakai ini mumpung lagi diskon, oke? So guys, jadi sekian dulu video hari ini. Rekomendasi dari aku, produk-produk yang bisa kalian pakai untuk mencukur rambut kemaluan kalian, dari harganya 80-an hingga ke 38.000. Kalian bisa coba di rumah, kalian langsung pergi ke Shopee, linknya ada description box. Tinggal diklik, kemudian lakukan pembayaran dan datang deh ke rumah kalian gitu ya. Selamat mencukur dan selamat memperindah dari rambut kemaluan kalian. See you next video, jangan lupa untuk subscribe dan share video aku ke teman-teman kalian.